Dina bulan Mei 2024, secara bulanan atau month-to-month, Jawa Barat akan dapat deflasi anuiti 0,12%. Tapi secara year-on-year, Dina bulan Mei 2024, Jabar akan dapat inflasi 2,78%. Terus secara year-to-date niti 1,15%. Kita halte di Ebreken ku Kepala BPS Jawa Barat Marsudiono poe Senin 3 Juni 2024. Dina bulan Mei 2022 secara bulanan atau month to month Jawa Barat ngarandapan deflasi anuniti 0,12%. Eta halte di Ebreken ku Kepala BPS Jawa Barat Marsudiono poe Senin 3 Juni 2024. Tapi secara year on year dina bulan Mei 2024, Jawa Barat ngarandapan inflasi 2,78% turta secara year to date niti 1,15%. Eta cangkingang teh dihandapeun hambalan nasional anu niti 1,16%. Dinamprona eta hal ngawangun pola kawas taun samemehna nyaeta satutas lebaran harga remen turun atawa sabihara-sabihari deui. Masih cek Marsudiono, deflasi pangreana karandapan di Kabupaten Subang, anu niti 0,52% sarta pangsa eutikna di Kabupaten Bandung, turta Kota Bogor anu niti 0,02%. Komoditas anu mangaruhan deflasi diantarana beas, daging hayam, angkot, cengek, turta tarif kareta. Marsudiono nembrakeun Kota Bekasi kudu waspada inflasi, alatan target anu nyesa dina taun 2024 0,88%, sangkan teu ngaleuwihan target 2,5% dina taun 2024. Eta hal teh dumasar kana iitungan inflasi year to date. Mengalami deflasi sebesar 0,12%. Kalau dilihat secara year to date, mencatat 1,15%. Di year to date ini secara nasional tadi sudah disampaikan kita masih lebih rendah daripada nasional yang mampu mencatat 1,16%. Melihat situasi kondisi ini merupakan pola seperti tahun-tahun sebelumnya di mana pada saat pasca lebaran kecenderungan harga untuk mengalami penurunan atau kembali kepada posisi yang normal. Nah, perubahan harga itu yang menggambarkan situasi yang kita namakan deflasi. Sejroning itu, nilai tukar petani atau NTP dina bulan Mei 2024 turun 1,48% batan April 2022. Hari nilai tukar usaha petani atau NTUP turun 1,81% batan April 2024. Turunna NTP serta NTUP kapangaruhan ku jenglengan panen di sababaraha leuweuk, utamana dina sektor tanaman pangan, hortikultura, sarta perikanan. Ari komoditas panyaimbang turunan nilai tukar petani nyaeta bangsal, tomat, jeung cabe beureum. Budi Hartati, Bandung TV.